Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erick Maulana. Nah, jadi di sini di TV Shop memiliki kendala akan permasalahan di WiFi tidak memiliki akses internet. Nah, jadi TV ini akan saya sambungkan, koneksikan dengan hotspot di handphone ya. Coba kita lihat di menu terhubung ya, ini di menu jaringan. Nah, di sini di handphone saya ya, Android ini sudah saya nyalakan hotspot ya. Nah, namun jaringan tersambung di Vivo ya, namun keterangan tidak ada internet. Nah, jadi ketika kita pun dapat notifikasi seperti ini, WiFi tidak memiliki akses internet ya. Oke. Nah, kita coba buka ya YouTube ya dengan permasalahan keterangan notifikasi seperti itu. Nah, tidak dapat terhubung sekarang ya. Kita coba lagi. Nah, tetap tidak bisa. Dan bagaimana solusinya ketika kita mendapati permasalahan jaringan seperti itu? Kita masuk ke setelan atau pengaturannya. Kemudian kita masuk di preferensi perangkat. Nah, di sini kalian masuk ke tanggal dan waktu. Di keterangan tanggal dan waktu otomatis ada keterangan gunakan waktu dari jaringan. Kemudian kita nonaktifkan. Nah, kalian setel sesuai tanggal sekarang ya. Kemudian setel waktu sesuai jam sekarang ya, 7:32. Kemudian klik. Nah, zona waktu sudah Jakarta ya. Kemudian gunakan format 24 jam, diaktifkan di checklist ya. Kemudian tanggal dan waktu otomatis kembali pilih gunakan waktu dan jaringan. Setelah kalian mengatur tanggal dan waktu ya, jam menyesuaikan, kita coba kembali dan masuk di jaringan dan internet. Nah, untuk keterangan hotspot ini masih tersambung namun tidak ada internet ya. Coba kita matikan kembali. Kita coba nyalakan kembali. Nah, tetap dengan keterangan tersambung tidak ada internet. Nah, kita coba langsung saja kembali. Nah, kita masuk langsung ke YouTube. Oke, sekarang sudah berhasil bisa masuk ke YouTube. Meskipun masih terdapat keterangan tersambung tidak ada jaringan. Nah, jadi intinya kita harus menyesuaikan terlebih dahulu pengaturan tanggal dan waktu ya, jam. Kita coba ya, play salah satu video. Nah, oke. Sudah berhasil ya, semoga bermanfaat apa yang telah saya bagikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.